Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Idam Panitis. Oke teman-teman semua, mainten sudah kelar. Untuk teman-teman yang sudah mengupdate page kalian masing-masing di App Store atau di Play Store, langsung saja kalian buka page-nya karena sudah bisa. Dan untuk event hari Kamis kali ini, di video sebelumnya juga sudah saya share ada 3 event iconic moment sekaligus. Dan tentunya kita diberikan gratisan iconic moment Lionel Messi hari ini. Yeh, mantap banget. Langsung saja kita ambil teman-teman. Di sini juga ada gratisan black ball 1 kali. Oke, mantap banget. Dan di akun yang saya gunakan kali ini tidak ada koinnya ternyata teman-teman. Jadi nggak bisa ngerol nih di event terbaru iconic moment hari Kamis kali ini. Jadi saya mau berpindah ke akun selanjutnya lah nanti. Tapi sebelumnya di sini kita cek dulu teman-teman iconic moment Lionel Messi gratisannya. Nggak sabar nih ya kan. Dengan mark rating klub bosnya sampai 100, posisi gelandang serang, mantap banget. Oke teman-teman, karena di akun yang ini tidak ada koinnya, maka saya mau berpindah ke akun selanjutnya terlebih dahulu yang ada koinnya banyak, supaya bisa ngerol di event iconic moment terbaru hari Kamis kali ini. Oke, langsung saja saya berpindah ke akun selanjutnya terlebih dahulu. Dan oke teman-teman semua, kali ini saya sudah berpindah ke akun selanjutnya. Di akun yang saya gunakan kali ini ada 1100 koin. Nah ini baru akun yang mantap ya teman-teman. Langsung saja kita ngerol mulai dari iconic moment FC Barcelona terlebih dahulu. Di sini ada 3 iconic, Guardiola, Johan Cruyff, sama Rivaldo. Dengan tingkat suksesnya cuma 20% saja untuk bisa mendapatkan black ball atau pemain iconic. Jadi benar-benar dibutuhkan hoki teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita mencari trik yang paten teman-teman supaya bisa mendapatkan pemain iconic di event iconic moment FC Barcelona terbaru hari Kamis kali ini. Oke, kita coba tap si Rivaldo teman-teman. Trik yang pertama ya, kita coba Rivaldo 3 kali teman-teman semua. Ini 1 kali, ini 2 kali, ini 3 kali. Kita gabungkan sama Guardiola 2 kali ya. Oke, ini 1 kali, terus ini 2 kali teman-teman. Nah setelah itu kita kembali saja teman-teman. Oke, dan ngerolnya di luar sini. Apakah dengan cara seperti ini bisa mendapatkan pemain iconic teman-teman? Ternyata zong. Percobaan pertama cuma masukan masih biasa Liga Spanyol. Dapat siapakah ini? Nah kan sudah kuduga awal-awal yang buruk. Oke, nggak apa-apa, baru percobaan nih. Dapat silver zong percobaan pertama. Jadi saran dari saya, kalian jangan menggunakan cara tap Rivaldo 3 kali sama Guardiola 2 kali. Jangan teman-teman, ampas ya kan. Oke. Oke, percobaan kedua kita coba tap ini teman-teman lainnya. Kita tap lainnya dulu, terus kita nih tap aja pemain terakhir ya. Ini 1 kali. Kita coba tap ini 2 kali. Kita tap 3 kali ya teman-teman. Ini 3 kali. Nah, setelah itu kita scroll ke atas karena di event iconic moment Milan kemarin dapat ya dengan cara seperti ini. Nah, kita rekrutnya di luar nih. Apakah percobaan ini berhasil mendapatkan pemain iconic? Ternyata belum. Cuma masukan masih Liga Italia. Ah, nggak mungkin black ball sih. Nah kan, oke, tapi ada peningkatan teman-teman. Kali ini mendapatkan pemain gold ball. Ini si Ramsey, mantan black ball juga nih. Di PES 2020 dulu black ball nih si Ramsey teman-teman. Oke, lumayan-lumayan ada peningkatan. Kita coba lagi teman-teman. Kita coba apa nih, tap pemain iconicnya saja, Guardiola. Kita coba Guardiola 2 kali, terus 3 kali teman-teman, 4 kali, 5 kali, 6 kali, ini 7 kali, ini 8 kali, dan ini 9 kali. Oke, 9 kali saja sesuai rating di belakangnya. Langsung saja kita rekrut teman-teman semua. Apakah percobaan ketiga ini berhasil mendapatkan iconic? Ternyata tidak.
animasi Liga Spanyol saja, tapi Black Ball teman-teman ada peningkatan. Percobaan pertama mendapatkan silver, percobaan kedua mendapatkan gold ball, percobaan ketiga mendapatkan Black Ball. Nih saya sudah mencium bau-bau aroma hoki nih teman-teman. Ini percobaan keempat, semoga saja pemain ikonik, amin. Oke, kita coba tap Lionel Messi sekali, ini nyempil teman-teman ya, di antara pemain ikonik dua kali, ini tiga kali, kita coba tap empat kali sesuai rating di belakangnya. Oke, empat kali. Setelah itu kita rekrut, coba batal sekali teman-teman ya, langsung saja yang kedua kita rekrut teman-teman. Apakah percobaan keempat ini hoki teman-teman semua? Dan mantap dong, bener teman-teman, emang peningkatannya mantap, Konami tahu aja. Oke, dapat siapakah kali ini? Kaki kiri. Oke, ini si Rivaldo teman-teman, tidak jadi masalah, yang penting pemain ikonik kali ini, mantap banget. Percobaan pertama silver, percobaan kedua gold ball, percobaan ketiga black ball, dan percobaan keempat pemain ikonik, mantap banget. Saya mendapatkan Rivaldo dengan cara tap Lionel Messi 4 kali sesuai rating di belakangnya, terus rekrut batal sekali, dan yang kedua langsung saja kalian rekrut teman-teman semua. Semoga kalian juga bisa hoki kalau mau mencoba cara dari saya ini untuk bisa mendapatkan pemain ikonik di event Iconic Moment FC Barcelona ini. Oke, untuk Rivaldo ini kontrol bolanya 96, kemampuan awalnya mantap banget, kesadaran menyerang, dribble, penguasaan bola ketatnya juga sudah 90 lebih teman-teman, kemampuan awalnya mantap, terus di sini penyelesaiannya juga mantap. Ih, gokil sih teman-teman. Oke, jadi ya sudah sih, sudah mendapatkan pemain ikonik ya sudah. Ini sisa koinnya 700, kita roll di event Iconic Moment FC Bayern München saja. Ini nomor 10 klasik, gaya bermainnya Rivaldo, sama seperti Ronaldinho ya, jadi ya mantap sekali. Langsung saja teman-teman dicoba trik dari saya ini untuk mendapatkan pemain ikonik di event Iconic Moment FC Barcelona. Semoga kalian juga bisa hoki di event terbaru hari Kamis kali ini, amin. Dan okelah teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Jika kalian suka video dari saya kali ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Idaman di sini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video selanjutnya. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam Pes Lovers, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.